Assalamualaikum. Saya Vicky dan ini suami saya Riko dari Sumbar. Alhamdulillah kita ada di sini anak aku. Program sama Bapak Suryo. Penantian 3 tahun. 3 tahun. Sumbarnya mana sih, Bu? Kan Sumbar luas. Padang Panjang. Padang Panjang. Berapa jam itu? Kalau dari Padang Panjang sekitar 6 jam kalau enggak ada halangan. Jadi dulu dari sana ke sini 6 jam perjalanan tuh. Iya. 6 jam. Sampai sini jam berapa dulu, Bu? Kemarin kita berangkat dari jam 4 sore, sampainya sini jam 2 malam. Jam 2 malam? Iya. Oh, nginep tempat saudara. Oke. Terus cuma sekali ke sini tuh. Waktu itu 3 tahun pernikahan. Udah sering berobat juga sih, Dok. Terus waktu itu memang ada nganter saudara gitu. Memang udah ada niat ke Dokter Suryo. Mungkin itu jalannya ya, Dok. Dikasih obat 2 bulan sama dokter, tapi obatnya masih ada. Alhamdulillah saya udah positif. Udah positif, terus ini lahir. Iya, lahir. Oke, jadi ini perjalanan lagi ya, main-main ke Pekanbaru ya, Bu. Mudah-mudahan ya, Dok. Amin. Program anak kedua. Tapi dulu sempat udah banyak berobat itu kan stres lah, Bu. Iya. Apalagi tinggal di kampung ya. Walah, hati-hati saya. Banyak tekanannya. Iya, sebanyak tekanan. Iya. Ditanya-tanya orang itu kan. Terus gimana Ibu bisa menjalani itu? Ya gimana ya, Dok? Ya iya, Dok. Stres juga tapi. Stres ya. Suami kelihatan stresnya juga ini. Iya. Ini kan. Terus apa lagi, Bu, yang mau diceritain? Apa ya? Waktu itu udah putus asa sih, Dok. Iya. Kira enggak bakal dapat. Kenapa kok tiba-tiba merasa putus asa itu? Kalau 3 tahun itu udah kemana-mana udah berobat nggak ini apa? Kemana-mana tuh cuman dokter aja dokter atau ada obat kampung lah istilahnya tapi jurus juga ada terus ke paranormal juga ada dipijit gitu terus udah banyak lah ya sampai minum apa air rebusan kurma muda itu lho. Udah terlalu lama. Tetap kami minum. Iya. Iya. Terus tiba-tiba yang ngasih tau ke sini saudara. Pertamanya dari Facebook. Dari Facebook. Saya ikutin di Instagram, udah lama mau ke sini tapi belum jodohnya kali ya, Dok. Terus memang acaranya mau ngantar keluarga. Ya, situ ada. Oh, nanti jatuh itu. Terus pesan-pesannya buat yang masih menanti dua garis gimana, Bu? Tetap semangat, jangan putus asa. Insya Allah jalannya ada. Oke, Bapak pesannya? Pokoknya semangat, Allah itu ada. Iya.